Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman semua, pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua program lanjutan yang kita perlu lakukan semasa proses kita membuat bonsai dengan menggunakan pokok mengkertas. Ini adalah hasil daripada pokok mengkertas hantai cantuman ya teman, cantuman akar daripada pokok mengkertas dan cantuman ranting dari pokok mengkertas. Okey, baiklah teman, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai ya, supaya anda dapat mengikuti langkah-langkah yang anda perlu lakukan semasa anda melakukan program seterusnya dalam proses membuat bonsai daripada pokok mengkertas hasil daripada cantuman akar pokok mengkertas dan pucuk pokok mengkertas. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan saja ya perkongsian saya pada kali ini. Okey, di sini ada ialah teman, ini adalah hasil ya cantuman akar. Ini akar teman, akar pokok mengkertas yang saya telah lakukan beberapa bulan dahulu. Okey, teman, ini hasilnya ya. Hasilnya ini ada saya menggunakan pokok mengkertas parigata teman ya, yang punya daun halus ya, ataupun boleh dikatakan mengkertas sirih junjung ya, ini yang punya daun yang halus seperti ini. Okey, kita cantumkan. Apa yang kita akan lakukan pada kali ini ialah teman, kita akan cuba membentuk gerak dasar atau gerak asas pada ranting pokok ini. Okey, ranting kita cambung di sini sudah nampak sudah berhasil ya, memang sudah agak lama ya, nampak cantuman ini sudah tidak nampak lagi, seolah-olah ini bukan hasil cantuman kita ya. Okey, terdapat juga ranting ini patah juga nih teman, ini terkena mungkin kucing juga ayam. Ah, ini kesannya, jadi kita perlu mengawasi haiwan tersebut ya, mengganggu bonsai kita. Ini adalah akibatnya. Okey, tak apa, kita ambil itu. Sekarang kita lakukan prosesnya. Yang pertama sekali kita lakukan, kita akan melakukan pemilihan dulu, pilihan ranting mana yang kita akan gunakan, mana yang kita akan potong. Lepas itu kita akan cuba membuat sedikit bentuk pada ranting ini ya. Okey. Okey, apa yang kita perlukan? Gunting ya. Kita akan potong bahagian ini, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini sudah mati, patah ya, kita potong ya, tak apa. Okey, kita potong. Ini sudah siap, kita perlu potong saja dulu, tak apa. Yang ini ya teman, ini sudah kita ada yang ini. Jadi ini kita potong saja, kita buang ini. Okey, kita potong ini. Kita potong, bismillahirrahmanirrahim. Kita potong ini ya. Okey, dah. Yang ini, okey, nanti kita buat atas ni. Ini kita potong juga ya. Ini kita potong juga. Ini tak apa, kita buang ini. Ini tunggu dulu. Ini untuk yang atas ni. Okey. Yang ini kita buang, yang panjang ni. Tapi kita tinggal untuk ke sana. Tak apa, kita buang dulu. Ini untuk kita bagian atas nanti untuk dia punya mahkota. Okey, nanti tengok ni, kita akan bentuk macam ni. Mungkin kita akan buat ke tepi terus ini, tepi ke sini. Okey, ataupun kita akan buang ini nanti. Kita tengok dulu mana yang kita akan tinggalkan. Okey, kita buang ini, tak apa, kita potong dulu. Okey, kita potong itu. Okey, ini kita dah tinggalkan. Ini kita akan bawa ke sini ya. Kita akan teruskan mengikut gerak dasar batang ni. Okey, bentuk ke sini, kita akan teruskan ke bagian kanan ni. Okey, kita buat ke atas ni, tutup buah ni macam tu. Okey, bagian ni kita potong, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah potong. Lepas tu kita biar ke sini, kita akan biarkan lagi besar lagi ya teman, kita biarkan besar lagi ni, biar ke atas ni. Okey, tak biar kini dulu, kita akan ikat dengan dawai. Mungkin sini kita akan potong lagi nanti ya. Potong, ini potong, kita buat macam tu. Okey, lepas tu kita akan bentukkan ke bawah sikit macam tu. Kita biar sikit lagi, membesar lagi. Okey, lepas tu kita akan potong lagi nanti. Okay, sekarang kita lakukan pendawaian. Okey,
Okey, kita agak dekat di sini ya, teman-teman ya. Di sini. Kita lilit dulu pada bagian batang. Satu. Okey, lepas tu kita lihat ke sini. Okey, kita tak perlu lilit terlalu ketat ya. Anda perlu sentiasa berhati-hati juga ya teman-teman, sebab pokok bunga kertas ni dahnya sangat rapuh ya, mudah patah. Jadi anda perlu berhati-hati. Okey, tentu. Okey, macam tu. Okey, ini kita kupas sikit, macam tu. Kita biarkan. Biarkan tembus panjang, teman. Biarkan tembus sepinya, kita biarkan dulu ya. Manakala yang atas ni pula, yang atas ni kita bengkokkan buah sikit, betul kita tarik ke depan sikit macam tu. Okey, macam tu. Okey, nampak tak? Ni ke bawah ni. Okey. Ni ke atas ni kita biar macam tu. Okey. Tak. Jadi kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu, biar panjang dulu sebab kita akan kita buang dulu daun-daun ni. Sebab kita akan melakukan sedikit program untuk menambah sedikit besar lagi dahan ini ya. Kita akan besar sedikit lagi. Jadi kita buang sedikit daun. Seperti itu ya. Okay, jangan, kita tak perlu buang semua ya. Kita tinggalkan beberapa helai. Okay, tujuan kita membuang beberapa helai daun daripada ranting ataupun dahan ini, tempat ini adalah untuk memberi fokus. Pokok kita ini akan memberi makanan ke atas ini dan bahagian ini insyaAllah akan cepat membesar nanti ya. Bahagian ini dah bagian ini. Kita buang ke daun sedikit. Seperti itu. Seperti itu ya sebenarnya. Nampak tak? Macam tu. Kita tinggalkan kayak gini. Okay, kita tinggalkan. Nanti untuk mempercepatkan pembesaran ini, nanti kita akan kita beri baja sedikit ya. Ini daun seperti ini teman, ini ada juga adalah bunga ya. Bunga yang sudah mati. Sengaja saya letak dalam ni untuk menjadi bahan organik. Okey, baja organik. Jadi kita tambahkan sedikit baja ya. Baja ni ya. Nampak. 15 baja untuk membantukan penyuburannya. Okey. Ambil sedikit. Okey. Tak perlu banyak teman. Tak ambil beberapa butir. Okey. Bismillah, kita dalam tu. Nampak tak macam tu. Okey, dah. Tak dalam tu nampak. Okey. Kita tembus dengan dandun ni. Okey. Seperti itu teman, langkah sini kita perlu lakukan di sini, kita letakkan pokok pengkertas ini di tempat lapang, okey. Sebab ia memang sangat memerlukan sinaran matahari untuk membantukan kesuburan nanti, okey. Lepas tu apa yang kita perlu lakukan, penyiraman, okey. Sekali dua hari ataupun sekali sehari, ini bergantung keadaan ya. Sekiranya musim panas, hendaklah menyiram pagi sekali dan petang sekali. Sekiranya musim hujan, cukup hanya sekali siram, okey. Penting di sini ialah pastikan tanah dalam ini sentiasa dalam keadaan lembap, okey. Jangan biar terlalu kering dan jangan biar terlalu basah. Jika yang terlalu basah, ini boleh menyebabkan akar kita ni, pokok ni akan membusuk dan kemudian akan menyebabkan pokok kita mati, okey. Jadi jika terlalu kering juga pun tidak boleh, boleh menyebabkan pokok kita ni mati. Okey, baiklah teman-teman ya. Begitulah sedikit perkongsian daripada saya untuk perkongsian video tutorial pada kali ini, iaitu program selanjutan atau program lanjut kita memproses bonsai dengan menggunakan pokok bunga kertas, harta cantuman akar bunga kertas dan juga ranting muda pokok bunga kertas. Ini adalah hasilnya, okey. Dan kita masih dalam proses dan insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda semua proses seterusnya nanti ya, apa yang kita perlu lakukan pada pokok bunga kertas ini. Okey, baiklah teman, saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi, bukan untuk mengajar ya teman, sekadar berkongsi panduan kepada teman-teman yang masih lagi tidak mengetahui bagaimana cara ataupun apakah langkah seterusnya kita perlu lakukan dalam proses kita membuat bonsai bunga kertas dengan menggunakan penggabungan atau cantuman
batang dan juga ranting atau pucuk muda daripada pokok mangga kertas ini. Baiklah teman, semoga bermanfaat ya. Okey, baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, terutamanya teman-teman yang minati pokok mangga kertas untuk dijadikan sebagai sebuah bahan bonsai, silalah untuk mensubscribe, like, share dan komen ya. Kerana dengan sokongan daripada anda akan terus memberi semangat kepada saya untuk berkongsikan berkaitan alam pembonsaian. Okey, sama ada dengan menggunakan pokok mangga kertas ataupun jenis pokok-pokok yang lain. Okey, nanti saya akan kongsikan kepada anda lagi update-nya ya, bagaimanakah hasil selepas proses ini nanti. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman, kerana subscribe itu sangat mudah. Mari kita sama-sama berkongsikan ilmu yang faedah, insyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Okey, saya rasa sebelum terlambat lagi, masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan selamat raya pada anda semua yang memberikan hari raya di Fitri. Okey, minta maaf seandainya selama perkongsian saya ataupun pembimbingan saya dalam bidang pembonsai ini terdapat kesilapan, kesalahan ataupun sengaja ataupun tidak sengaja, disari ataupun tidak disari, saya mohon maaf semua. Okey, dan untuk anda semua, saya memaafkan anda. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita manfaatnya ada di sampai. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai sekali dulu. Salam satu bi, salam monzai. Assalamualaikum. Bye-bye.